Bila kita tengok, asas yang pertama mereka nak buat melalui cara kekerasan memang tak mampu dah. Sejarah kalau lawan orang jenis berani mati ni memang hampirlah kita. Cara ialah kita pakai ikut apa? Pemikiran, intellectual, kita masuk kebudayaan. Yang inilah istilah dalam bahasa Arab disebut Ghazwul Fikri. Apa dia? Serangan pemikiran. Kita manipulit dia punya pemikiran, kita manipulit dia punya logika dan rasional. Agar mereka tidak lagi berpegang dengan fundamental Islam mereka dengan sebaik-baiknya. Maksudnya dengan manipulasi daripada cerita-cerita kita, menyebabkan mereka mula goyah dan tak mau lagi berpegang dengan dasar-dasar dan base-base agama mereka sendiri. Contoh, kalau dulu, tujuan utama yang mereka nak hasilkan ialah al-ummah al-jahiliyah. Mereka nak menghasilkan umat Islam yang jahil. Maksud jahil di sini, apa maksud dia? Bukan jahil tak reti ABC. Bukan jahil tak reti alif bata sampai ya. Bukan jahil kerana tak reti baca. Bukan jahil kerana tak reti tulis. Bukan jahil kerana tak reti mengira dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka nak dalam definisi jahil di sini ialah segala ilmu-ilmu, informasi dan maklumat serta pengetahuan yang ada dalam dunia hari ini mengikut ketetapan disiplin-disiplin kau tu dipegang oleh mereka. Mereka duduk pada kedudukan teratas. Maksudnya kalau kita nak mempelajari sesuatu ilmu tu, kita duduk bawah mereka. Kita kena tanya pasal mereka. Kita kena belajar dengan mereka. Kita kena ikut formula mereka. Kita kena ikut rentak mereka. Dan cara untuk menjahiliahkan umat Islam, dulu mereka rangka tiga kerangka yang cukup besar. Dan ini akhirnya berjaya. Yang pertama, mereka masuk bab siasah. Apa dia siasah? Politik. Maksudnya hari ini kita berpolitik cara barat, cara demokrasi, cara sekular atau cara Islam? Jawab jujur tuan-tuan. Tuan-tuan tahu jawapan dia. Hari ini kita kena ikut rentak dia, dia ikut rentak kita tuan-tuan. Kita ikut rentak dia. Kita ikut rentak dalam keterpaksaan. Walaupun kita tahu itu palsu, kita tahu itu batil. Tapi kita ikutlah semata-mata atas nama demokrasi, atas nama pilihan rakyat. Tapi kita tahu di bawah atas nama demokrasi, pilihan rakyat, keterbukaan, ketelusan, semuanya tidak menjaminkan apa-apa. Kecuali banyak di dalamnya yang menghancurkan sendi-sendi dan base-base Islam itu sendiri. Bila mana kadang-kadang yang sepatutnya menjadi harapan dan terangkatnya pemimpin di kalangan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Tapi hari ini, adakah level dan legacy itu menjadi taruhan paling atas? Tidak. Hari ini yang jadi taruhan paling atas, dikenali mungkin. Ada nama dalam masyarakat, mungkin. Selalu bantu orang tua orang ni sikit-sikit, mungkin. Itu je. Itu diangkat. Tapi takwanya dia tak diambil kira. Berimannya dia tak diambil kira. Benda-benda yang menjadi asas pelantikan seorang pemimpin dalam agama, fail. Yang kedua, al-askariyah, militer, ketenteraan. Hari ini, melalui ilmu-ilmu yang mereka dapat, yang mereka ambil daripada pelajar-pelajar dan student yang mereka hantar pada zaman Dark Age. Tuan-tuan, dulu Eropah, dulu Barat, zaman Dark Age, zaman kegelapan. Mereka menjadi pelajar, mereka menjadi student, mereka menjadi murid dinasti Islam. Sama ada di Baghdad, sama ada di mana? Di Andalusia, sama ada di Osmania. Tetapi mereka bekerja keras, sungguh-sungguh bawa balik ilmu ini dan mereka renovate dan inovasikan balik. Lelah sekali mereka menjadi pencipta-pencipta kepada alat-alat logistik dan ketenteraan yang jauh lebih hebat daripada kita. Kita hanya jadi hari ini pembuat ke pembeli? Ha, kita jom beli lah. Orang kata 5 juta, 5 juta lah kita. Orang kata 1 bilion, 1 bilion lah kita. Orang kata besi buruk saja, tak boleh guna, belilah juga. Dah tak reti nak buat. Tak reti nak handle. Kita bukan kadang-kadang tak reti. Tapi kadang-kadang kita tak mengambil berat dalam unsur-unsur macam ni. Tak diberikan pattern-pattern dan kepercayaan untuk menguruskan benda ni. Kita berasa benda lain lebih besar daripada benda-benda ni. Sedangkan dalam Islam menyebut antara yang menjadi keperluan dalam negara ialah sistem pertahanan dia. Sebab kita tak tahu apa nak jadi kan. Kena ada kereta kebal, kena ada bom, kena ada pancar roket, kena ada kapal terbang, kena ada helikopter, kena ada jet pejuang. Jadi kita hari ini bukan buat sendiri, tapi beli hak orang. Kita hanya jadi pemesan. Kita hanya jadi pengorder saja. Yang hantar, orang ni hantar. Orang ni hantar, orang ni hantar. Kadang-kadang mereka jadikan benda ni sebagai satu bisnes, bukan satu keperluan.
Kita orang Islam melihat dia satu keperluan untuk kita defend agama kita, defend umat Islam. Benda-benda ni jadi penting. Tetapi musuh-musuh Islam menjadikan barang ni barang dagangan. Melalui politik, mungkin mereka boleh caturkan dua negara Islam biar bergaduh, biar bertelagah, yang akhirnya dua negara Islam ni akan bertempur, akan berperang. Masalah politik ke, masalah apa ke, yang menyebabkan perlunya penggunaan senjata ni. Nak buat tak reti, akhirnya akan belilah ngaku. Hak ni pun dia jual, hak ni pun dia jual. Hak berperang siapa? Orang Islam. Hak mati? Orang Islam. Hak tertipu? Orang Islam. Dia yang buat kacau, dia yang buat fitnah, dia yang dapat untung dan laba. Cerdik tak? Cerdik tak? Cerdik. Kita orang Islam boleh buat tak benda macam ni? Boleh. Tapi jangan salah anggap, boleh di sini kalau kita nak buat sama seperti dia, boleh. Kalau kita nak buat jahat kat orang. Tapi agama tak ajak tu je yang kita lapik tadi. Jenis buat jahat kat orang, agama tak ajak. Fitnah orang, agama tak ajak. Tipu orang, agama tak ajak. Mengacung orang, agama tak ajak. Okay, agama larang, okay, agama tak setuju yang jadi kita duk jadi baik macam ni. Orang je tak berhenti buat kat kita. Kalau kita nak buat, boleh. Nak tipu kapir, nak racun kapir, nak fitnah kapir. Tapi Islam tak ajak benda macam tu. Sebab kita ni nak menghasilkan manusia yang baik. Manusia beriman, manusia soleh, manusia berakhlak. Kalau kita orang Islam juga buat benda yang sama, apa yang jadi tuan-tuan? Yang tu yang mereka nak sebenarnya. Mereka boleh label macam-macam. Penjenayah, teroris, radikal, ekstremis. Dan satu lagi, mereka akan angkat agama tadi kalau kita terlajak. Bila kita terbuat benda-benda hak agama larang, bila kita terbuat hak agama tak suruh, apa yang lebihnya agama yang kami pegang dengan kamu Islam tu? Kamu kata Islam bagus, Islam ni tengok. Apa yang orang kamu dah buat? Bom sana, bom sini, tembok sana, tembok sini, letup sana. Baikkah Islam ni? Mereka akan gunakan benda-benda tadi untuk hujum dan jatuhkan agama kita. Yang ketiga agak-agak apa tuan-tuan? Masuk politik, ketenteraan, satu lagi, paling penting. Iktisadiyah, ya, ekonomi. Pegang ekonomi negara tersebut. Biar ekonomi negara tersebut kena ikut arahan dan rentak kita. Maksudnya, tuan-tuan, dulu politik imperialisme dulu, dia buat sistem macam ni. Sebab tu mereka datang dengan 3G. Apa dia 3G? God, Gold and Glory. God tu melibatkan keagamaan. Gold, ekonomi. Glory, politik. Kejayaan mereka dah tu. Itu imperialism. Mereka masuk sebenarnya untuk apa? Untuk missionary. Untuk kristiankan orang Islam. Kemudian yang kedua, mereka nak kuasai ekonomi orang Islam. Yang ketiga, mereka nak menguasai politik dan kepimpinan orang Islam. Bila tiga ni dapat-dapat, habis tuan-tuan. Yang tinggal apa? Spender lah. Tapi hari ini tuan-tuan boleh lihat pergerakan ke arah itu makin jelas. Politik nak pegang, ekonomi lama dah pegang. Kita pun duk bergaduh, pun baru nak start. Oh, belilah produk orang Islam, belilah produk orang Islam. Produk orang Islam lama dah ada hak keluar, tapi tak ada orang nak beli pun. Ni duk rasa bahaya ni, baru kita nak up balik. Tapi tak apalah, maksudnya tuan-tuan dah sedar. Bila orang pegang ekonomi, siapa yang boleh pegang harga tuan-tuan? Depo. Maksudnya kita kata, okey, kerajaan akan letakkan, ini contoh saja, jangan libatkan mana-mana. Kerajaan akan letakkan harga gula RM2. Tak boleh RM2. Kami nak pengusaha-pengusaha gula, kami nak up RM3. Kami nak up RM3. Kami tak mau ikut kerajaan tetapkan RM2. Last kali dia buat RM3. Bila kita pergi rush, kita pergi nak tangkap, apa jadi? Apa nak jadi? Ada sebahagian jawapan dia apa tuan-tuan? Alah, kami nak up sikit dari RM2 ke RM3 pun tak boleh. Dulu masa pilihan raya, siapa yang bagi bantuan kewangan? Siapa yang tolong parti kamu? Siapa yang push up ni? Maksudnya nak tolong kami hanya dengan harga RM1 pun tak boleh. Tuan-tuan nampak tak? Hak ni tak boleh jual, hak ni boleh jual, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Ni timbul isu apa 2-3 hari ni tuan-tuan? Timbul isu apa? Isu merokok di tempat awam tak? Tapi ingat orang tua-tua kata, orang merokok ni apa jadi? Dekat nak mati apa jadi? Golongan-golongan perokok ni dekat nak mati, dia akan rasa panas tuan-tuan. Oh, senyap semua siapa? Golongan-golongan perokok dekat nak mati, dia akan rasa panas. Oh, risau semua dah. Orang tua sebut. Senangnya orang tua acah, orang tua berlawak dengan kita. Bukan waktu kita nazak nak mati tu jadi rasa panas dah. Sebab bila kita hisap rokok, mula-mula kita cucuh, api tu jauh lagi dengan tangan.
Tapi bila api rokok tu nak mati, bukan tuan nak mati, rokok tu nak mati, api dekat dengan jari, sebab tu rasa panas. Rokok nak habis kan dekat dah dengan jari bara dia. Ha. Jadi orang yang merokok dekat nak mati, rokok tu nak mati ya. Sebab tu tangan kita rasa panas. Oh, dia bimbang lah, takut dia betul-betul rasa panas. Orang tua kan, dia nak larang anak-anak dulu, dia berkias, dia berlapik, biasalah. Baik, kadang-kadang saya setuju. Saya setuju, kadang-kadang saya duk baca juga dalam FB tu, terutama ayah anda punya komen lah. Saya nak baca ayah anda punya komen ni. Ayah anda mana? Ayah anda rani kulup lah. Ha. Kan ada satu gambar tu. Betul ke tak betul penguat kuasa tu ramai kan? Dia tunggu kat satu kedai. Jadi komen tu ikut dalam baca tu lah, betul ke tidak? Wallahualam lah. Ha, dia kata kalau bak nak menguat kuasakan, nak tangkap orang yang rokok, nak derah orang rokok, segala mak nenek tu pun penuh kedai kan? Tapi waktu harga barang naik, seorang pun tak ada. Maksudnya nak picit kedai-kedai, ni penaik harga ke, ni naik harga, tak ada orang nak turun. Tapi bak rokok ni penuh. Sama macam hak kes, ada lemas, kes mati lemas dulu. Bila ada orang wawancara, dia kata apa? Dia kata ayah boleh menyelam 2 jam kan? 2 jam dia boleh menyelam. Jadi bila orang tanya, tak pakai apa? Tak pakai ni. Tak pakai oksigen? Betul, tak pakai oksigen. Dia boleh menyelam 2 jam. Lepas tu orang tanya, nak buat macam mana nak menyelam 2 jam? Kebetulan memang dia pakai jam tu 2. Jadi ayah cuma menyelam. Menyelam 2 jam. Sebab jam ni bukan 2 jam masa tu. Ha, jadi menyelam je bangun 2 jam lah, sebab dia pakai 2 jam. Ha. Ha, kadang-kadang tu kita nak baca pun bukan nak sangat tu benda tu. Nak tengok benda-benda hak lucu tu tak? Ha, tak apalah. Hak ni nama lepas dah yang dah saman saya pula. Ikut yang hak ni kita kata tak ada apa. Kita nak cakap benda-benda macam ni. Kita kena beri perhatian. Baik. Bila melihat kepada benda-benda ni, antara rancangan-rancangan mereka, agenda mereka pun. 5 benda penting yang ambil perhatian tuan-tuan. 5 benda penting ni ambil perhatian. Pertama, target mereka ialah ifsadul akhlak. Orang belajar bahasa Arab, apa dia fasad? Merosakkan akhlak. Akhlak siapa yang mereka nak rosak ni? Akhlak orang mereka ke? Akhlak umat Islam? Akhlak orang mereka dah lama rosak lah. Walaupun mereka menisbahkan diri mereka atas agama apa sekalipun, sebab mereka dah tak ikut kitab asal daripada agama mereka. Kitab-kitab mereka yang mereka pegang hari ini dah diubah, dah diselewengkan, dah disembunyikan sebahagian ayatnya. Mereka dah lama rosak. Tujuan lagi mereka nak merosakkan kita. Cara mereka nak merosakkan umat Islam macam mana? Ada satu kongres misioneri tahun 30-an. Bangun seorang pemuka Yahudi. Tuan-tuan tentu kenal Samuel Zwemer. Nak ingat nama ni? Tokoh misioneris. Samuel Zwemer ni, dia ada satu aliran yang disebut Zending yang dia pegang. Dia agak keras sikit. Jadi bila dia sebut dalam kongres misioneri ni, apa yang orang-orang Kristian dan misioneri ni patut buat, ialah bukan tugas utama kita nak mengkristiankan orang Islam tu, bukan tugas utama. Kerana bila kita berjaya mengkristiankan orang Islam, itu adalah kemuliaan bagi mereka sebenarnya. Mereka tak layak pun dengan agama mulia yang kita pegang ni untuk mereka jadi Kristian. Ini berlawanan dengan konsep misioneri yang dibawa oleh aliran lain. Tetapi yang patut lebih besar daripada kita ialah bukan nak mengajak Islam kepada Kristian. Yang kita nak supaya mereka ni jauh dengan pencipta mereka dalam kehidupan mereka. Poin dia apa? Nak memutuskan manusia dengan agama yang dia pegang. Dengan bahasa mudah, nak menjauhkan umat Islam dengan agama Islam. Biar dia dipanggil orang Islam, tak ada masalah. Dia nak beragama Islam, tak ada masalah. Tetapi pengamalan praktikal Islam dalam kehidupan harian jauh daripada yang sebenarnya diajar dalam agama. Hari ini dia nak bangga dia orang Islam, tak kisah. Dia nak kata dia beragama Islam, tak kisah. Tapi biar hidup dia dengan agama dia tu jauh. Dia kata Islam tapi seluar pendek. Okey dah kita. Biar dia nak mengaku Islam pun. Islam rambut rebang macam singa laut, tak apa. Islam tapi minum arak. Dia nak mengaku Islam pun bila dia dah tahap minum arak, okey dah bagi kita. Dia Islam berjudi, bohong lah. Dia nak mengaku Islam, dia buat dosa tu buat dosa ni, tu dah dianggap berjaya bagi kita. Walaupun dia mengaku berislam, nisbah diri dia tak Islam, tapi hidup dia dah jauh daripada pengamalan Islam yang sebenar. Tu cara mereka buat dari sudut ifsadul akhlak. Yang kedua, mereka nak apa? Tahtim. Tahtim al-fikrah. Memusnahkan misi, visi dan idealism Islam. Fikrah ataupun kefahaman Islam. Bila seseorang tu dia dah jauh daripada pegangan dan pengamalan agama dia, maka dia akan mencari sesuatu yang layak dan sesuai bagi dia. Contoh, dia sebenarnya Islam, tapi bila dia dah mula jauh dengan misi Islam, visi Islam, ketetapan Islam dan idealism Islam, mesti dia nak mencari satu pegangan untuk dia pegang.
maka yang ditawarkan kepada mereka ialah apa? Yang kita panggil ism-ism. Mereka yang create ism-ism yang penuh kepalsuan dan kebatilan ni ada nama secularism, ada nama nationalism, ada nama liberalism, ada nama pluralism, ada nama feminism, ada ism tu ism ni. Inilah cadangan kami untuk kamu yang mencari-cari pegangan. Ingat, apapun nama kepalsuan dan kebatilan, di belakangnya pasti ada pengikut, tuan-tuan. Pengikut pula seorang ke, ratus ke ribu. Di belakang liberal ada ratus ke ribu, tuan-tuan. Ribu. Di belakang pluralism, ribu. Di belakang sekular, mungkin juta. Di belakang nasionalisme, mungkin juta. Di belakang feminisme, mungkin juta. Ism-ism lain juga mempunyai pengikut-pengikut yang ramai. Setiap kali kebatilan dan kepalsuan muncul, pasti ada pengikut. Kita dah sebut hari itu, yang mengaku Imam Mahdi. Ada tak awak nak ikut dia tu? Adalah 2-3 orang. Maksudnya dia berjaya cari pengikut. Mengaku jadi Nabi, adalah 2-3 orang ikut dia. Mengaku jadi Rasul, ada 2 orang ikut dia. Tak mengaku Tuhan pun, ada orang ikut dia. Bab-bab pengakuan ni kita tengok rasa pelik, rasa ajaib, rasa amazing, rasa wonderful. Hak dia tunjuk tu menyebabkan kita rasa tertarik untuk mempercayai dia. Pegang kelapa, tiba-tiba keluar santan. Oh, hebat dia ni. Nabi sungguh ke kot. Dah, pegang ketui tanah jadi emas. Pegang tu jadi ni, pegang tu jadi ni, pegang tu jadi ni. Nampak hebatlah pada dia. Jadi bila dia mengaku sebenarnya aku hebat ni kerana aku Imam Mahdi. Sebab kita dah dipertonton dan dipertunjukkan, ilmu kita pula tak banyak. Akidah pun tak belajar, syariat pun tak belajar, hanya tengok benda-benda macam tu terus kita percaya habis. Jadi kita diperbodohkan. Baik, kembali. Yang kedua apa tadi, tuan-tuan? Mereka nak merosakkan misi-misi dan idealisme Islam tadi. Akhirnya datang benda-benda tu. Benda-benda tu tu kebenaran ke syubhat? Syubhat. Syubhat pada agama, syubhat pada Allah, syubhat pada Rasul, syubhat pada syariat. Tak cukup dengan izm tadi, mereka mula menyerang dengan izm-izm dan pandangan kebebasan tadi. Serang. Nak serang-serang sungguh. Nak bebas-bebas sungguh. Terutama geng liberal ni nak bebas-bebas sungguh. Kalau kita tanya betul, dia nak bebas daripada apa, tuan-tuan? Kita mesti menjadi manusia yang bebas, rakyat yang bebas. Bebas daripada apa? Agak-agak dia nak bebas daripada apa, tuan-tuan? Bebas daripada kekangan dan halangan agama. Agama ni jadi penghalang bagi dia. Jadi untuk merealisasikan liberal pemikiran ni, kita kena lawan agama duk halang kita. Tengok orang lain duk minum arak, kita tak boleh minum sebab agama marah. Tengok orang lain duk berikhtilat jantan perempuan, enjoy, suka, happy, kita hari ni sebab agama marah. Jadi kita ni terhalang nak buat benda-benda macam orang lain tadi sebab duk terikut-ikut dengan kolok dan jumuk agama yang diada-adakan oleh ulama-ulama dalam Islam. Atu taklih, ani taklih, atu taklih, ani taklih. Betul, nak minum arak taklih, nak berzina taklih, nak berjudi taklih, nak melacur taklih, nak menipu taklih. Jadi nak bagi boleh, nak jadi bebas tadi, kita kena lepaskan dari kita, dari kekangan agama. Bila sebut agama saja, nak bebas. Tapi kebebasan ni tak mutlak lagi. Kalau betul nak bebas, dia kena bebas semua. Anda tidak akan dikatakan sebagai liberalism yang original hanya kerana nak bebas diri daripada agama. Tentang hal-hal keduniaan, kenapa anda tak mahu diri anda juga dibebaskan? Ni agama kata tak boleh minum. Kena boleh bagi boleh minum lah. Tak boleh berjudi, kena bagi boleh berjudi. Kalau jujur tanya tuan-tuan, yang tuan-tuan lari, maju lari deras dekat lebuh raya tu, kalau boleh nak ada saman ke tak ada saman? Secara jujur. Kalau boleh nak ada AES ke, baik tak ada. Kalau boleh kita nak bebas, kereta aku beli sendiri, roadtag aku bayar sendiri, ikut akulah nak lari 180 ke 200, aku nak bebas. Bukan apa aku lari 120 kena saman, tak bebas lah aku ni. Batalkan saman. Dia ada dia cakap pasal ni tak, tuan-tuan? Dia nak cakap hak agama je. Hak ni kalau dia kena, dia pembayar saman. Dah kata nak bebas tadi, pilah pejabat JPJ. Bangkang sebangkangnya, bawa lah spanduk. Kami berharap kerana kebebasan, kami nak batalkan. Ikut kami lah nak lari berapa laju pun. Apa nak hak-hak, apa nak sekat-sekat, apa nak tangkap gambar. Saya pergi tangkap gambar kedai Cina RM10, tak keping. Tangkap gambar hak ni RM300. Nah. Ikut kita lah nak buat apa. Dan apa-apa hak lain sekalipun. Kita nak buat apa pasal apa? Dilarang. Aku ni meniaga dengan duit aku.
Aku nak buka tepi jalan ke, buka tepi longkang ke, buka tepi apa, tiba-tiba orang mari nak angkut dengan lori dia. Kebebasan apa ni, buat akulah nak niaga, bukan curi barang orang pun. Tapi hakikatnya, dia angkut. Bebas ke tak bebas, tuan-tuan? Tak bebas juga. Batalkan semua jenis lesen-lesen ni. Ikut orang lah nak niaga kat mana pun, orang nak cari duit, orang nak cari rezeki. Mereka pentingkan benda ni, tak pun. Nak kata nak bebas sangat. Maksudnya hal-hal yang keduniaan tadi, kalau mereka kena, mereka bayar. Mereka tak banyak cakap, tak banyak mulut pun. Sebenarnya kebebasan yang dilakukan cuma nak tarik orang Islam keluar agama tu je. Bak lain tak sentuh pun. Ataupun alah kami orang bawahan asyik diberi arahan. Akta tu lah, akta ni lah, perintah tu lah, perintah ni lah, perkeliling tu lah, perkeliling ni lah. Kami cadangkan kita semua bebas, tak payah ada pemimpin, tak payah ada rakyat. Semua jadi rakyat saja. Kami tak mau diarah oleh siapa-siapa. Ada siapa berani? Oh, jangan kata saya meracun pemikiran Masjid Ridwan Hulu Kelang jadi macam tu. Maksud saya kita persoalkan, dah nak liberal sangat kan? Siapa hang kena jadi ketua? Tak mau ketua-ketua, semua kita sama saja. Liberal. Tak payah hang nak perintah aku, tak payah aku diperintah oleh kamu. Masalahnya liberal tentang isu agama, liberal yang nak merosakkan akidah dan syariat orang Islam. Macam-macam pertikai. Sampai dulu agama ditohmah, Nabi ditohmah. Pernah dengar tak Allah Tuhan ditohmah, tuan-tuan? Pernah dengar Allah dan Tuhan ditohmah? Bila tohmah Allah, tohmah Tuhan, dia berkata apa, tuan-tuan? Ini adalah kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara. Tapi ayat yang lapik dia buat, kita dah sebut hari itu kan? Tak salah nak kata apa kat Allah, tak salah nak kata apa kat Tuhan. Sebab kita kata apa pun, sedikit pun tak terjejas kemuliaan Tuhan. Tuhan tetap mulia, kita kata apa pun kat dia. Sebenarnya, ayat tu nak bagi boleh kata. Macam juga sebahagian radikal dan ekstremis, orang-orang Yahudi dan Kristian. Kita ambil konteks Malaysia sebagai contoh. Bila kita sebut tentang Allah, kadang-kadang mereka pertikai. Siapa Allah ni? Jenis nama Tuhan baru yang baru diperkenalkan oleh Muhammad kepada masyarakat Arab yang sebelum ni, Tuhan yang nama Allah ni tak dikenali oleh kami orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Kami dalam Taurat selalu disebut nama Tuhan dengan nama apa? Yahweh, Yahuwah. Inilah Tuhan yang sebenar. Tiba-tiba Tuhan ni, nama Allah yang ni, kami tak kenal dia. Tuhan baru yang diada-adakan oleh Muhammad. Jadi jangan percaya dekat Muhammad. Kristian pula guna nama apa? Elohim, Tuhan Bapa. Tak kenal nama Allah. Mereka seolah-olah nak menafikan Allah tu sebagai Tuhan yang sama sebenarnya, dia Elohim ke dia Yahuwah. Cuma perbezaan dari sudut bahasa dan nama. Okeylah, zaman Taurat kita kata Yahuwah. Sebenarnya hatulah. Ani Elohim pun hatulah. Ani bila mari bahasa Arab nama Allah hatulah. Cuma perbezaan pada perkataan dan sebutan. Contohlah, kita buka Taurat, keluar nama Abraham, buka Quran, keluar nama Ibrahim. Orang lain-lain tu orang sama. Boleh tak kita kata sebab ini bunyi Abraham, ini bunyi Ibrahim, dia bukan sama ni. Hak betul Nabi Abraham ni, Ibrahim ni kami tak pernah kenal. Bolehkah kita nak cakap begitu? Tak boleh. Sebab sebutan lain pun dia merujuk kepada Nabi yang sama. Hak zaman dulu, hak nak panggil Yahweh, Yahuwah ke, nak panggil Elohim ke, kami panggil Allah ke, dia sama. Tapi Yahudi dengan Kristian tak mau menisbahkan dengan Allah, kami tak kenal ni. Anda rasa lucu ke tak lucu ni? Tang mana dia jadi lucu? Tang mana jadi lucu? Masa dia nak serang Islam, dia tak fikir, dia tak ingat. Tak ada penisbahan Allah bagi kami. Kami tak pernah kenal Allah. Tak pernah kenal nama Tuhan, nama Allah. Tak ada terlibat dengan kami. Tapi berapa tahun lepas, bila isu tentang Bible, hang nak bubuh nama siapa? Tempat Lot dengan God Tuhan nak tukar nama siapa? Tak ingat ke? Dulu kata tak ada kena-mengena. Pasal apa tiba-tiba nak bubuh nama hak tak ada kena-mengena? Dulu hang kata Elohim yang sebenar, Yahuwah yang sebenar. Allah ni kami tak pernah kenal. Jadi kenapa nak bubuh hak tak pernah kenal dalam Bible kamu, ganti Lot dengan God tu? Dia nak bubuh nama siapa dulu, tuan-tuan? Dah kata tak kenal, nak bubuh apa? Bukankah lucu? Kadang-kadang benda ni memang lucu. Tapi masa serang dulu dia tak ingat. Satu masa dia sendiri terperangkap dengan kelucuan dia tu. Dia sendiri terperangkap. Teruklah nama ni, hang letak nama anak perempuan hang nama Arus. Oh, ada produa Arus kan? Letak nama anak nama Arus. Kita tak lihat anak lagi, kita berdua, oh lecik nama Arus. Last kali, jumpa dengan kawan, anak hang nama apa? Aku pun letak nama Arus juga. Dan maksudnya faham tak nak bawa kontak tadi? Dulu kita duduk lecik nama ni. Kita rasa gelak nama ni, lucu nama ni. Last kali kita yang guna pakai nama ni pada anak kita. Orang kan gelak kat kita. Orang gelak sama kita tengok benda tadi. Tak mahu nisbahkan Allah atas kita, tiba-tiba nak bubuh dalam kitab kita, Bible kita, nama orang yang tak kenal. Bukankah lucu? Okey, yang keempat.
Yang ketiga, izabatus syakhsiyah. Apa dia izabah asyakhsiyah? Melarutkan kepribadian. Melarutkan kepribadian bermaksud kita ni hanyut tanpa ada identik diri kita dengan Islam. Seolah-olah macam kita ni nama orang Islam, tapi bila sebut bab nama, lifestyle, bab pakaian, bab apa-apa, langsung kita tengok pada dia tu tak ada ciri-ciri seorang Islam yang sejati. Nama apa? Agama contoh. Agama, yes, I am Muslim. Nama-nama. Oh, nama Michael Jackson. Nama macam nama penyanyi contoh. Pakaian pula lagu mana? Baju rambu-ramba, seluar pendek. Maksudnya pada lifestyle dia, pada pakaian dia tidak mencerminkan seorang Muslim. Kemudian pada apa? Pada kehidupan dia. Nak kata tadi dia sebut Islam tapi tak semayang. Sebut Islam tapi bila bulan Ramadan tak puasa. Sebut Islam harta banyak tak mau banyak zakat. Sebut Islam melancung tempat lain boleh, niat nak pergi Mekah tak ada langsung. Ada tak manusia-manusia macam ni tuan-tuan? Jujur jawab, memang ada. Nama Islam menisbahkan diri pada Islam, tapi yang macam kita sebut di depan, pengamalan dan praktikal tak ada pada dia. Sebab apa tuan-tuan? Kita dah dijauhkan. Akhirnya kita berasa barat lebih hebat. Sebab memang kita akan nampak barat lebih hebat sebab kita dimasukkan apa? Era westernisasi. Barat adalah segala-galanya. Tengok, dari sudut penciptaan, barat jauh lebih hebat pada orang Islam. Dari sudut politik, mereka lebih terbuka, mereka lebih telus, mereka lebih jujur. Dari sudut siasah, dari sudut ekonomi, mereka jauh lebih besar pada kita, lebih tu, lebih-lebih. Jadi bila masuk cucu era westernisasi, kita menganggap barat adalah segala-galanya, barat adalah percontohan. Sample bagi kita. Maksudnya bila tengok lagu ni apa jadi? Allah, kunonya orang Islam, lemahnya orang Islam, benda macam ni pun tak reti nak buat, benda macam ni pun tengok ke orang ke, benda macam ni pun kena beli ke, benda macam ni pun tak boleh nak create ke. Siapa yang menjadikan kita demikian? Ada dua faktor. Kadang-kadang bila kita sebut musuh-musuh Islam nak orang Islam macam ni, hak jenis pemikiran satu lagi dia sebut apa? Kadang-kadang kita ni selalu dia sebut musuh je buat kat kita, kita sendiri apa yang kita dah buat? Ha, ni lah jawapan dia. Satu lagi, kita sendiri tak ada kesungguhan untuk mengubah diri kita. Kita berasa selesa dengan takat jadi pembeli, selesa dengan takat jadi pengorder, selesa dengan apa yang ada sekarang. Kita bukan nak jadi pengeluar, kita bukan nak jadi pencipta, kita bukan nak jadi inventor. Jarang orang Islam ada sifat macam tu kecuali menjadi pengguna selama-lamanya. Jadi apa yang jadi? Pemikiran kita, logika kita, rasional kita akan terarah kepada sesuatu yang kita rasa lebih hebat daripada kebudayaan, daripada ilmu, daripada ketamadunan yang kita miliki. Jadi bila semua dah berlepas, maka akan berlaku unsur-unsur pemurtadah, tuan-tuan. Ini paling bahaya. Ini paling bahaya. Kadang-kadang nak tunggu jadi murtad, bukanlah sampai ke tahap pengakuan. Aku memang dah murtad, aku keluar daripada Islam. Sebab seseorang nak jadi murtad tu mungkin boleh berlaku dengan niat, mungkin boleh berlaku dengan perkataan, mungkin boleh berlaku dengan perbuatan. Kadang-kadang kita duk ambil hak umum, selagi aku tak kata aku dah murtad, aku keluar Islam, bila murtadnya. Kadang-kadang perbuatan kita tu dah lama menyebabkan kita murtad, perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut, sebagaimana yang kita kata hak ni paling core sekali, tapi kita sebut benda-benda lain yang boleh menggelincirkan akidah, kita anggap tu ringan, kita anggap tu tak ada masalah. Sedangkan perkataan-perkataan tu kita dah sebut sebelum. Contoh, dalam bab syariat, ulama-ulama syarak, siapa yang kata hukum buatan manusia, idealisme buatan manusia, pemikiran manusia jauh lebih baik daripada syariat-syariat dan undang-undang Allah, apa jadi? Hari ini kalau seorang sebut pemikiran manusia, ideologi manusia, pemikiran manusia ini jauh lebih baik daripada undang-undang ataupun syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, jatuh kata jatuh sebenarnya. Perlu tak sampai dia kata, saya dah murtad, saya keluar agama baru nak jadi murtad? Benda-benda macam ni boleh menggelincirkan tuan-tuan. Allah itu ada tandingan. Bagaimana tuan-tuan? Allah tu ada satu lagi yang mempunyai kekuasaan yang sama seperti dia. Dua-dua ni kalau bergaduh, dua-dua ni kalau challenge, seri. Tak boleh menang, tak boleh kalah. Bagaimana tuan-tuan? Bahaya ke tak bahaya ucapan macam ni? Membahayakan akidah. Boleh menggelincirkan akidah. Tapi benda macam ni kadang-kadang menjadi bahan lelucuan, bahan jenaka, bahan lawak anak-anak muda hari ni tak mengerti pengenalan dan pemahaman mereka yang sebenar terhadap Allah, sehingga perkataan Allah ni mereka buat main-main. Main-main tu sebab tak kena.
kewajipan atas kita bagi mereka kenal, bagi mereka faham. Okey, seterusnya apa akan jadi last kali? Al-wala'u bil kafirin, memberi wala' kepada orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir tak perlu guna strategi apa mereka hari ini, senjata dan peperangan. Kita tak perlu guna dah senjata dan peperangan untuk orang Islam sujud dan tunduk pada kaki kekuasaan kita. Bila kita dah berjaya dari sudut Ghazwal Fikri tadi, sama ada politik, sama ada ekonomi, sama ada ijtimai, sosial, akhlak dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya, otomatik, walaupun sebenarnya orang Islam tak mengaku dia dah tunduk pada kita, tapi hakikatnya yang berlaku memang orang Islam sedang tunduk pada kita melalui penguasaan kita atas ekonomi dia, penguasaan kita atas politik dia, penguasaan kita atas ketenteraan dia, penguasaan kita atas negara dia. Maksudnya kita yang atur, kita yang canang, kita yang caturkan. Walaupun nampak mereka merintah, nampak mereka berkuasa, tapi di belakang mereka, kita yang tentukan apa yang jadi prioriti, apa yang di tahap sederhana, apa yang tak perlu, apa yang perlu bagi mereka, semua kita pegang. Jadi hakikatnya apa jadi? Inilah akan berlaku last kali walak bil kafirin. Dan ingat dalam Quran Allah sebut jelas lima benda ni. A'da'ul muslimin, musuh sebenar orang Islam, nombor satu Yahudi, nombor dua Nasrani, nombor tiga Al-Ladiniyun, orang tak ada agama yang kita sebut etis, musyrikun, munafikun. Inilah yang disebut golongan mustakbirun, manusia-manusia yang sombong. Automatically sombong pada Allah lah. Kalau dia tak sombong pada Allah, dia akan cari Islam. Dia tak sombong pada Allah, dia akan bersama Allah dan Rasulnya. Tapi bila dia membelakangkan Allah, membelakangkan Rasul dan agama, automatik mereka adalah golongan-golongan mustakbirun yang dikatakan sombong. Yahudi, Nasrani, etis, munafik dan juga musyrikun. Yang inilah diperangi oleh Rasulullah sepanjang hayat. Musyrik memang geng-geng Mekah dah, munafik di Madinah, Yahudi di Madinah, Kristian di mana dulu? Tak berdebat dengan Nabi, isu ketuhanan Nabi Allah Isa. Nasrani daripada Najran. Berdebat dengan Nabi. Tak ada agama, pernah tak dalam sejarah? Bermuamalah, berkomunikasi, soal jawab, debat dengan Nabi, pernah tak dalam sejarah? Kita tahu musyrikin confirm lah di Mekah, munafik confirm di Madinah, Yahudi pun di Madinah, Nasrani Najran. Tapi bab orang etis ni pernah tak kita baca dalam sejarah? Nabi ada keterlibatan, kolaborasi dengan mereka, muamalah, bersembang ke, keluarkan hadis ke tentang mereka, ada tak? Tak, bukan maksud saya keluarkan hadis tentang orang tak ada agama tu, bukan. Maksudnya Nabi bermuamalah secara real, berdepan pada zaman dia satu golongan yang memang bukan pada empat-empat konteks tadi. Dia bukan musyrik, dia bukan munafik, dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani, tapi dia memang etis sungguh. Ada tak dalam sejarah? Ada tak dalam sejarah, tuan-tuan? Saya pun tengah cari tapi saya tak jumpa lagi. Tapi saya nak cari, saya rasa macam kalau kita nak letak pemahaman etis secara umum memang takkan ada. Tapi kalau nak letak jenis orang tak ada agama, kita akan jumpa insyaAllah golongan-golongan yang boleh kita katakan sebagai Allah diniyum. 945. Boleh nak berhenti tak? Kau tak buat lagi?